Dan kita sebagai murid harus seperti benda mati di hadapan guru. Tidak banyak bergerak, tidak banyak menoleh, mengisyaratkan tangan atau main mata, apalagi guyonan. Nah, terkadang masih kita dapatkan di Ahad atau Senin, karena duduk di belakang, guyonan dengan yang sampingnya. Mana yang diajarkan itu gak dilakukan, ini yang dekat apalagi yang jauh. Yang sering duduk, yang sering mendengarkan, gak melakukan apalagi yang jauh. Lihat sahabat Nabi di hadapan Nabi, lihat Imam Rabi di hadapan Imam Musyafi, minum sampai gak berani minum, karena begitu memuliakan Imam Musyafi. Nah itulah mestinya seorang, kalau sudah seperti itu, loh, ilmu yang didapatkan itu sempurna.